Kita, kakak ngapain aja sih? Duh, kepalaku kenapa pusing ya? Badan aku juga gak enak. Kakak kenapa? Kak, muka kakak pucat loh. Kakak gak apa-apa ya? Kakak gak usah sekolah deh. Enggak apa-apa kok, kakak. Enggak apa-apa. Yaudah yuk kita berangkat. Oh iya, kak, kita berangkat sama siapa ini? Oh ya udah gitu, sama Kak Aska. Yaudah yuk kak, Kak Aska udah nunggu tuh. Sama Kak Aska ya. Yaudah kakak pergi sama Angga aja. Angga udah jemput kok. Kamu pergi sama Kak Aska aja ya berdua. Yaudah, aku pergi dulu ya, Kak. Kakak, hati-hati. Yaudah, Kak. Aku pergi dulu. Bye. Iya, bye. Padahal, Kak Angga nggak ada jemput aku. Tapi aku malas ketemu sama Kak Aska. Aku ada ngomong kasar sama dia kemarin. Ya udahlah, jalan aja. Lagian dekat pula. Aku harus kuti. Duh, kenapa pusing lagi sih? Udah dong, kepala, jangan pusing lagi. Duh, asam pisan pula. Hello, ikut gue sekarang. Jangan kemana-mana lo ya, harus ada di sini. Kamu? Kamu siapa? Kok pakai topeng? Kamu siapa? Tuh, mukanya nggak jelas lagi. Dia lemas banget. Itu mobil Angga. Brengsek. Kenapa harus ada dia sih? Kalau gue gak kabur, pasti gue dapat masalah lagi. Mending lain waktu aja deh. Udahlah, bodo amat dia nih. Udah mau pingsan lagian, lemah. Mending gue kabur. Dia kenapa lari? Dia mau ngapa sih? Aduh, kepala aku. Audi, lo kenapa? Lo sakit? Gue bawa ke rumah sakit ya. Nggak apa-apa kan? Enggak, aku gak mau ke rumah sakit. Jadi jangan bawa aku ke rumah sakit ya. Aku takut. Jadi please.
Hah, dia bawa ke rumah gue aja lah. Kan di situ ada Bibi. Jadi dia gak sesedia kalau aku bawa ke pos. Bawa siapa iki? Bi, saya mau bawa Audi ke kamar dulu. Bibi nanti rawat dia ya, Bi. Oke, Bi. Baik, Tuan Muda. Tapi iki sopo? Jenengnya sopo? Udah, Bi. Bibi siapi aja. Saya mau bawa Audi ke kamar dulu. Bibi, saya mohon rawat dia. Saya mau ke kamar saya dulu. Habis itu Bibi ke kamar tamu ya, sepi juga. Ya udah. Ada cari keperluan ya? Aku lagi nyari adek aku. Hah? Adek? Iya, adek gue. Masa lo lupa sih? Oh iya, lo kan punya adek. Lo gue lupa. BTW, nama adek lo siapa ya waktu itu? Gue gak ingat. Dasar. Masa lo gak ingat sih sama adek gue? Aurora, masa lo gak ingat Aurora sih? Tapi dia nyuruh kawan-kawannya itu Audi sih. Gak ada kok tuh anak-an, padahal nama dia Aurora. Oh iya, BTW, lo ngapain nih? Audi kawan aku. Berarti kamu tahu sekarang Audi di mana? Tolong bilang ke kakak dong, di mana Audi? Tadi kakak ke kosannya sama ke sekolah gak ada dia. Apa dia sama Angga? Angga?
Iya, Res, gue tadi ngeliat Audi sama Angga. Lo ada nomornya nggak? Ada. Kalau gitu tolong ke aku ya. Bagi nomornya sini, aku mau nelpon Audi. Jadi lo apa nomor dia? Iya. Kalau gitu, sebut dia aja. 08-80-08-80-08-880. Dah, itu aja kok. Ya udah, gue mau nelpon dia. Ya udah. Lo tunggu di sini atau gimana? Ya udahlah, lo sini aja nemani gue. Oh iya. Wah. Angkat dulu deh, please. Angkat. Aduh, nggak diangkat. Kira-kira dia ngapain ya? Hah? Siapa nih? Tapi Audi ngesep dia, si tengilku. Apa? Udahlah, gue gak boleh macam-macam. Tapi kenapa dia si tengil sih namanya? Apa Audi? Enggak. Mending gue angkat aja deh. Halo, ini siapa? Harusnya gue nanya, lo siapa ngangkat telepon adik gue? Hah? Mana adik gue? Lo apain adik gue, hah? Ini siapa sih manggil-manggil adik-adik? Lo siapa gue bilang? Wah, gila lo ya. Gue abangnya, ngapa? Hah? Masa sih? Lo siapa gue bilang? Gue bilang gak gue abangnya. Lo tengil banget ya. Heh, lo siapa sih? Gue bilang gue abangnya. Paham? Lo bilang gue abangnya. Setau gue, Raudi itu gak pernah punya abang. Tau lo? Di sini juga ada Rusty. Kalau gak percaya, tanya dia. Gue bilang gue abangnya. Dasar. Baiklah, Audi sakit. Jadi lo bawa gue adik gue kemana? Hah? Berani lo ya? Ke rumah gue. Ya udah, ini gue share, lo jangan banyak bacot ya. Mentang-mentang lo abangnya Audi. Ya udah, bye. Share lo nggak ya? Share lo aja lah, mungkin benar abangnya. Ya udah, Rusty, gue permisi. Hati-hati ya. Brengsek lo ya, lo bawa adik gue ke rumah lo. Lo pikir adik gue apaan? Dok, udah ngapa-ngapain adik gue atau belum? Brengsek lo ya, awas aja kalau lo udah ngapa-ngapain adik gue. Dasar lo, lelaki, gak guna lo. Gue bilang lo ngapain adik gue atau enggak. Emang lo benar abangnya Audi? Ya, kenapa kalau gue abangnya? Kalau gitu, gue pacarnya. Apa? Hah? Audi gak akan pacaran sama orang brengsek kayak lo. Hah, seterah lo aja. Pokoknya gue pacarnya yang apa. Wah, muncul lo mantap ya. Iya, terus berani ya lo sama gue. Mantap lo. Mentang-mentang abangnya Audi. Sok belagu.
Huh, dasar. Aku di mana? Bang Ares? Bang udah bang. Ngapain sih? Aurora? Kamu gak apa-apa kan? Brexit ini ada ngapa-ngapain kamu gak? Awas aja kalau dia ngapa-ngapain kamu. Apaan sih bang? Dia itu cowok brengsek. Lo jangan dekat-dekat lagi sama dia, Aurora. Jadi benar dia abangnya Audi. Belum malu aja. Maaf bang, gue nggak tahu kalau lo benar abangnya Audi. Jadi maafin gue. Dan gue gak ada kok ngelakuin apa-apa sama Audi. Gue cuma niat mau nyelamati Audi aja. Karena dia tadi pingsan pas itu, pas mau masuk sekolah. Ya, terpaksa. Kalau dia di rumah gak ada yang ngurus. Tapi kalau di sini ada kok yang ngurus, Bibi. Apa benar gitu? Kalau dia nolong kamu, bukan mau ngelecehin kamu. Iya benar. Abang jangan gitu deh ngomongnya. Dia baik loh orangnya. Please bang, jangan gitu. Abang tuh khawatir banget sama kamu. Takutnya kamu kena apa-apain sama si brengsek ini. Yaudah kalau gitu. Ayo kita pulang. Mama sama papa nungguin tuh di terminal. Kita mau pulang ke itu kampung. Tapi sekolah aku? Udah. Lo aja bang, Siska belum lagi kita jemput. Ngapain sih? Kampung aku kan masih sekolah di sini. Udah kita ke sana cuma sebentar. Ngambil barang-barang karena kita mau pindah ke sini. Udahlah, yuk. Ya udah. Apa? Lo mau balik, Audi? Iya. Cuma sementara kok. Nanti balik lagi ke sini. Pokoknya lo enggak pergi. Apaan? Lelak kenyil. Lo ngatur banget sih, suka-suka gue lah mau kemana. Lagian dia adik gue. Emang lo siapa? Bukan pacarnya pun, ngaku-ngaku. Pacar? Udah ya, kami pergi, bye. Jadi jangan ikut campur. Bang Ares, udahlah tuh Ayo cepat kita pergi. Udah jangan jeli-jeleki, dia ngapa sih? Udah, gak apa-apa kok. Mungkin sifat abang kamu yang begitu. Ya udah, bye. Maafi Bang Ares ya, dia memang kayak gitu orangnya. Gue mau pamit pergi dulu ya. Sampai jumpa. Gak tahu sih, kami pulang kapan. Makasih udah ngerawat aku tadi. Udahlah kak, ayo kita pulang. Aku udah capek banget. Ya udah, kalau kalian mau pergi dan mau naik bis, telepon gue bagi kabar.